Rowo Kelet, Jembatan Dur. Kondisi terkini Wetan Kecamatan Sedengkul, bro. Wetan Kecamatan. Montorku wis mlebak, montorku. Barang karo juragan iki nuntun mekan Bengkelung. Nah. Aduh. Luar biasa. Wis pada mlebu ngomah. Kecamatan Dur, kecamatan, satu dengkul lebih ngalor. Mantap bos. Eh kecamatan, pada mlebu omah wis. Ini rumahnya Pak Joni. Kondisi pasar saat ini banjir masuk rumah. Ini rumahnya perkiosan banjir terbesar dari tahun-tahun kemarin, ini paling besar dan dimungkinkan bisa terjadi luapan air kembali karena cuaca masih sangat mendung dan hujan terus. Kondisi terkini untuk wilayah desa Balai Desa. Ternyata air dari utara mengalir ke selatan, mungkin karena luapan sungai ini. Kondisi lapangan kondisi depan Balai Desa Demangsari. Ini dari BPBD turun langsung Bapak Kepala Dinas BPBD Bapak Dr. Andes Munadi. Ini lokasi di Desa Demangsari. Sudah mengatasi pohon tumbang. Ini ada kabel listrik. Thank you.
hadir pula Bapak Camat. Ini Bapak Camat. Bapak Munadi dari Kepala Dinas BPPD. Ini masih orang telepon banyak. Iya. Banyak HP ini ya. Kondisi kantor balai desa masuk. Ini arsip-arsip semuanya pada kebanjiran. Ya Allah, sampai dengan ruangannya Pak Kades airnya masuk. Ini ruangan kerja Kades. Ya demikian yang dapat kami informasikan terkait masalah bencana banjir di bulan Maret. Mudah-mudahan banjir segera surut, meskipun saat ini cuaca masih mendung dan masih turun hujan. Dari Desa Temangsari menginformasikan.